Waduh, mau ngapain, Mbak? Mbak, oke guys, balik lagi kita coy di review game lagi. Coy, kita mau nyobain game lagi, dan ini game rilis di Oktober 2022. Ini reviewnya bagus ini di Play Store, makanya kepo ya kan. Dan kayaknya ini beralur cerita ini kan. Kita lihat aja, nggak bisa di skip. Soalnya kita download dulu ternyata 500 MB anjir. Ya udahlah, kita langsung ke gamenya aja coy. Hah, padahal di luar itu udah lumayan downloadnya loh. Oke, let's go. Oke, ini dia coy. Wah, lagunya itu kayak vintage gimana itu kan. Kayak eranya Eren Yeager ini. Deng deng tet. Langsung aja tanpa banyak bacot kita login dulu. Dan bilang maintenance nih. Alright. Kita ambil Asia Pasifik kali ya. Enter. Bureu, bahasa apa ya? Bahasa apa Bureu? Aku lagi gemut permen. Listen, wah. Oh ya, aku ber, aduh keselak. Search for who flickering the firework and the star. Kayaknya bagus ini. Kayaknya beralur cerita ini. Oke, I'm awake. Bangun dari apa? Aku belum pernah nyoba loh ini. Ya iyalah, namanya juga game baru dicoba. Gimana? Wow, kita bisa milih karakter kita coy. Apakah kita lanang alias laki atau wedok alias perempuan ya. Tapi lebih keren itu ceweknya, keren ini coy. Kita pilih karakter cewek aja ya. Kita pilih cewek, kita bikin nama Quincy. Queen, my Quincy. Alah, already exist Quincy. Alah, Quincy. Oke. Can you only remember this? Oke, aku adalah orang yang suka skip sebenarnya ya. Tapi ya gimana? Kita coba lihat sebentar ya. Siapa tuh ada animasi atau sinematik gitu ya. Unknown sinner invading. Alright. Bus-bus. Apa bus-bus? Oh, ini radio rusak. Kabel coy, kabel. Finally awake mulu dah. You don't look well. Go listen to her. This is an attack targeted you. Maksudnya gimana ini? Don't leave the repair pod. If you don't complete. Zombie kah? Great. Stay away from her. Apa tembak-tembakan kah? Apakah punya kemampuan? Chief, can you hear me? Hold on. Deputy Chief, what? Kita sebagai chief ya. Not dead yet. Police. Protect ya? The chief. Get away from her. Nah kan? Quincy, get away from her now. Try to get up. Kayaknya tegang ini ya. Waduh. Mau ngapain, Mbak? Mbak. Where are you going? I won't give. What do you want? The woman press. I can't take you away this body. Sangar ini, Goodbye. Quincy. Kayaknya ada yang tertarik sama kita ya. Sorry I'm late. Oke lah, kita skip. I am Nightingale. Nightingale, your adjutant. Alright. Nah, aku nggak tahu gameplaynya seperti apa ini ya. Kita coba ya.
Oh, modelnya begini. Oh, kayak apa ya? Yang jalan-jalan ke tower defense itu ya. Tapi lebih HD itu. Gak bisa di zoom ya. Kita mana? Ini kah yang apa namanya? Mbak, double pistol nih, dual pistol. Oke, ini kayaknya game santai ya. Anjir. Gergaji loh. Mantep juga. Rambutnya sama lagi warnanya. Oh, bisa diarahin coy. Anjir. Nggak bisa yang lain. Waduh. Oke, datang lagi yang panah. Kita harus gimana? Ini kayaknya nanti bisa dipercepat juga nih. Understood. Force field reach. Battle time is up. Can you move, Chief? Cih, langsung menang dia. Ini story-nya ini yang bikin bagus nih. Kita skip coba ya. Karena saya adalah skipper. Find your shackles and bind me. Follow your instincts. This is why you exist. Press and hold to shackle. Apa nih? Dapat kekuatan kah? Your hands start to move uncontrollable. Alright. Yalah, join the team. Oke. Okay. Oh, kayaknya diri kita di sini tuh ini punya kemampuan tersembunyi kayaknya. Makanya ada yang tertarik itu kan. Oke, okay, 30 berarti. Oh, ini pasti 5 orang maksimal. Anjir, ada apanya itu? Susano anjir. Anjir, bisa ngeluarin Susano. Keren kali. Ini mbak-mbak yang di sini beban banget dah. Nggak bisa ngapa-ngapain loh. Oh, bisa jurus ya. Oh, bisa jurus coy. Oke, 4 orang lagi. Oke, harusnya 3 orang lagi ya. Mungkin bos ini habis ini. Oke, 2 orang lagi. Aku nggak tahu 30 itu apa ya. Loh, bukan orang toh ternyata yang nol tuh. Masih muncul soalnya. Oke, ini adalah game santai ya. Oke, menang. Bisa Susano. Kayaknya banyak karakter juga nih bisa digacha juga mungkin ya. Great. Oke, kita lanjut lagi. Nggak bisa. Waduh, ada apa itu? Spider-Man loh. Anjir, kayak alien cuy. Oke, mundur. Mundur, bukan Google anjir. Ya sama aja kamu mundur. Kelewatin juga. Oke, lanjut. Oh, jurus sih coy. Wanjay.
Break mode. Oh, dia kayak kena stun gitu loh. Oke, kita cuma 3 orang loh, ini beban banget yang belakang ini. Oke, apakah bisa jurus? Oke, menang. Kita masih tutorial ini. Wus, monsternya coy. Wah, anjay, panjang juga ya. Bos nih kayaknya. Oh iya, bosnya coy. Buset. Ini kayak apa ya bosnya ya? Belum bisa jurus ya? Kayak apa ya? Kayak bang, kok bangau? Gagak anjir. Oke, bosnya ngeluarin ulti. Kita harus apa nih? Oke, kita majuin, kita pantang takut, coy. Oke. Hajar, trot. Ini nggak bisa jurus nih ya, double pistol nih. Double pistol. Oke, kesetun, mantap, menang. Easy, bosku. Skip. Kapan ke menu utama, woi? Kita kan juga mau lihat menu utama itu loh. Oke, kayaknya udah ini bisa ke menu utama nih. Wanjay. Siapa tuh ya? Nah ini cut skin yang begini nih. Welcome back. Now as the commander in chief of the FAC, I officially appoint you as the new chief of the Minos Bureau of Crisis Control under the framework against catastrophe of this city. Your duty is to arrest and manage sinners across the city and resolve the various crises they cause. I never expected to meet you again under these circumstances. From now on, you will likely face more insanity, malice, and catastrophes. Tapi kita punya kekuatan itu kan. Tapi musuhnya itu musuh alien itu. DC. Wih, gila. Consciousness correction can no longer continue. We have no means to ensure the safety nor control the risks. Welcome to the Minos NPC. Minos, oke, kayaknya kita udah di menunya. Rest. Oh, ini dia gacanya, bos. Kayaknya kita bisa mencoba satu gacha. Rest satu kali. Kita pilih. Walah, areng yang tadi ya. Ya lumayan lah. Kita dapat satu squad tambahan, guys. Chief, the FAC headquarters. The center special squad is ready. Oke. Strategy map. Chapter unlocked. From now on, the coordinates of the first core. Kita masih tutor ya ini ya. Sufficient intelligence preparation. Oke. Bureau of Crisis Control. Chief, stay behind me. Terus kita kapan nih karakternya ganti? Kayaknya ada harusnya. Ah, ini dia. Oh iya, kayak tower defense ini ya. Kita taruh di mana? Berhubung dia bisa ini, kita taruh sini. Anjir, ditaruh di dalam situ loh. Loh, kok nggak bisa ini? Oh alah, kayaknya baru dua nih. Kita let's go aja lah, menang kita. Oh bisa HP ku aja yang agak ini ya, kasih sini aja nih. Nah biar duet.
Anjir, kita cuma suruh jagain mbak-mbak di belakang ini loh. Oh, ini bisa dipercepatkan dua kali. Oh, tiga, dua kali. Oh, dua kali tok. Tapi ini ya HD ya. Bagusnya lagi kalau bisa agak deket gitu loh. Agak deket kan enak liatnya. Sun decrease when mob successfully escape. Oh, ini kayak nyawa kita coy. Wendy Hikit Hikit. Gede juga damage-nya coy. Ya iyalah, dia pakai Susano anjir. Oke, victory bosku. Jadi ini game itu modelnya kayak story cerita gitu ya, tapi game santai. Kayak model tower defense gitu. Jadi bisa ditinggal gak? Ditinggal bisa sih ditinggal. Jadi gak buru-buru itu loh. Kalau misal ada apa-apa kegiatan dadakan, masih bisa dimainin. Tapi ini reviewnya bagus loh, 4,8. Karena mungkin santai, terus grafiknya kan HD ya di ininya. Apalagi story-nya tuh yang bagus. Story, terus karakternya. Mungkin karakternya banyak yang good-good. Kita coba ya, apakah nggak ada hadiah ya. Biasanya dapat hadiah loh untuk yang pertama kali. Itu diskon tuh, beginner. Cuma kok nggak ada itu kan. Pesannya biasanya dipesan loh, cuma kita belum lihat pesannya ada di mana ya. Nah, ini tax. Ini belum ada deh. Atau enggak harus selesaiin beberapa ini dulu sih. Tuh belum ada sih. Tuh pesannya. Would like to spend 1440 hypercube. Hypercube kemana? Oh alah, ini nggak punya toh bosku. Bosku harus ngumpulin dulu lah ya. Nanti kita coba untuk gacanya ya. Apakah worth it juga, nanti kita coba lah. Ini kita coba untuk gacha, menggacha di sini ya. Masih banyak ini. Modelnya kayak The Goddess tuh. Hampir sama kayak The Goddess sih. The Goddess tuh kita gerakin, cuma ini kayak tower defense kan. Tapi layak dicoba untuk kalian yang butuh hal-hal baru ya kan. Tantangan baru dalam gaming ya. Gila. Oke, mungkin cukup sampai sini aja dulu nih. Untuk fiturnya masih belum pada kebuka. Kalau tak terusin itu panjang kali lebar ini. Ini harus clear 1.4, clear 1.6 ya kan. Dan karakternya sih paling tinggi S sih, sama aja. Tapi nah, ini kayaknya karakter yang baru ini, Hamel Nok Langley Bayi. Oke lah, cukup sampai di situ cuy. Jika masih ada banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di like-nya ya. Thank you.